Bolunya sudah jadi, sudah tak potong-potong nih guys. Ini sehabis dikukus tadi, terus kita nunggu sampai kering, lalu dipotong. Kayak gitu guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku. Kebetulan di rumah ada pisang ya teman-teman hari ini. Di video kali ini aku mau bikin ini, mau bikin bolu pisang. Ini pertama-tama pasti kita siapkan pisangnya ya. Ini tuh soalnya di rumah nggak ada yang suka kalau dimakan kayak gini. Terus aku coba mau bikin bolu pisang ya. Ini pisangnya, nggak tahu ini aku jenis pisang apa ya teman-teman. Jadi ini pisangnya aku becek-becek kayak gini sampai halus ya. Nah, pisangnya dibecek-becek ini sampai halus ya, kayak gini guys ya. Daripada pisangnya mubadir. Kita pecik-pecik sampai halus kayak gini. Nah, ini udah selesai nih guys. Sampai lembut ya sebenarnya ini. Harus lembut. Kayak gini guys. Oke, ini kayaknya sudah lembut. Pastinya bahannya ini ada tepung, ada pisang, ada tepung ya guys. Terus nanti kita ambil telur ya. Agak satu telur aja ya guys, satu telur. Oke, sekarang kita siap-siap untuk berikutnya ya. Ini step berikutnya, kita pertama kali kita gula ya, masukkan gula karena aku nggak punya gula putih guys, aku pakai brown sugar aja dan aku nggak mau terlalu manis ya, jadi aku sedikit aja ini. Terus kita pecahin telur, kuning telurnya kayak gini, lalu kita aduk-aduk ya guys. Aduk-aduk. Nah, ini gulanya sudah meleleh guys. Setelah itu kita masukkan pisangnya ya guys. Kita masukkan pisangnya. Nah, kita aduk-aduk rata.
Lalu kita masukkan tepungnya ya, guys. Baking soda. Ini baking soda nih, guys. Baking soda. Karena aku nggak punya ini, karena aku nggak punya susu, aku mau taruh yogurt aja kayak gini ya, guys. Aku mau taruh yogurt aja kayak gini. Nah, ini juga lagian nggak banyak, sedikit aja. Terus dikasih minyak ya, guys. Aku juga pakai minyak ini. Nah, lalu kita aduk lagi seperti ini ya, guys. Ini pisangnya aku memang sedikit enggak terlalu lembut ya, guys. Masih ada ininya. Biar pisangnya lebih terasa gitu, guys. Oke, sudah selesai. Nanti kita tinggal masukkan ke cetakan, lalu kita kukus ya, teman-teman. Ya, ini kita siapkan loyangnya ya. Sekarang kita mau kasih minyak dulu. Nah, ini biar nggak lengket. Kita kasih minyak. Habis dikasih minyak, kita kayak gini ya, kita ambil sapet biar ini tuh biar nggak lengket, guys. Nanti kalau dikukus, ratakan ke seluruh. Sudah merata, guys. Ya. Lalu kita masukkan adonannya tadi ya. Ya, kita masukkan adonannya tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita geduk-geduk kayak gitu ya, guys. Setelah itu kita kukus ya, guys. Kita pakai kukus ini aja. Nah, taruh sini aja. Lalu kita tinggal tutup kayak gini ya. Tadi itu udah tak masukin air ya, ini ya kukusannya. Pakai tenko aja, kita nyalakan. Ya. Oke, kita tinggal nunggu ya, guys. Ya, ini kita lihat dulu ya, teman-teman. Tada, wah, bagus sekali. Kita tinggal nungguin. Itu kayaknya sudah sip ya, guys.
Nanti kita tinggal iris-iris. Kita tunggu sampai pentanek nih guys. Nah, ini kue pisangku udah jadi, Besti. Kita nanti tinggal potong-potong ya, guys. Kita tumplek nanti. Nanti kita tumplek terus kita potong-potong. Sekarang aku mau tumplok dulu ya, guys. Ini aku mau tak tumplok sini dulu ya, guys. Bisa ya. Waduh, ini gimana, Besti? Gak bisa. Nah, sekarang kita waktunya mengiris ya, guys. Kita iris pelan-pelan aja. Iris pinggirnya dulu. Nah, ini kue pisangnya udah jadi ya, guys. Kita iris kayak gini aja. Kita taruh di sini. Jadi kita iris lagi. Hey, kain mempe, thanks ya. Lagi ya, guys. Saya rada kelet. Bolunya sudah jadi. Sudah tak potong-potong nih, guys. Ini sehabis dikukus tadi, terus kita nunggu sampai kering lalu dipotong kayak gitu, guys. Ini nanti kita masukkan ke dalam sini, kita tata ke sini ya, guys. Terus dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau sewaktu-waktu mau makan bisa langsung ambil, guys ya. Tadi itu bolunya sehabis tak potong-potong terus tak goreng ya, guys. Ini namanya bolu pisang goreng namanya. Kita tunggu sampai matang dulu ya, teman-teman.
Ini bolu pisang gorengnya sudah jadi ya guys. Nah, kayak gini. Sekarang kita cobain dulu ya guys.